mulai KBRI membuka pintu lebar-lebar dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan para warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Sehingga KBRI memberikan kesempatan seluas-luasnya, bukan hanya di universitas terbuka, bukan hanya perguruan tinggi negeri, tapi KBRI juga bekerja sama dengan kejar kelas, kejar paket, yaitu Bintang Nusantara yang khusus dari Hong Kong dan mempunyai pengalaman juga tentang memajukan pendidikan di tingkat SMP maupun tingkat SMA. Sehingga universitas terbuka mendapatkan fasilitas dalam belajar, sistem belajar mengajarnya yang difasilitasi sepenuhnya oleh KBRI Bandar Sari Begawan. Sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah mahasiswa lebih dari 80 mahasiswa di Brunei Darussalam. 80 mahasiswa yang masih aktif ya? Masih aktif. 80 mahasiswa masih aktif. Jadi cukup banyak untuk alhamdulillah jumlah mahasiswa yang di universitas terbuka ini. Dan mungkin juga teman-teman penasaran seperti apa sih cara kuliahnya atau mungkin waktu untuk kuliahnya dan juga jurusan apa saja yang tersedia di UT ini. Boleh cerita untuk jurusannya? Jadi universitas terbuka sekarang ini ada 4 fakultas. Fakultas itu terdiri Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Keguruan dan Pendidikan, kemudian Fakultas Ekonomi. Untuk prodi atau program studinya, total di Universitas Terbuka itu ada 39 program studi. Banyak di, ya? Iya, banyak sekali. Di antaranya 31 untuk program sarjana, kemudian 3 untuk program diploma, dan ada magisternya, Mas. Magister juga. Iya, magisternya itu sekitar 6. Jadi S1, ya. S2, dan diploma ya. Iya, diploma. Dan untuk baru-baru ini ada doktor juga untuk S3, tapi masih belum bisa keluar negeri, jadi masih ada di Indonesia. Iya. Baik. Seperti itu. Jadi Mas Aris ini sudah sudah selesai kuliahnya, sudah wisuda juga. Karena mungkin sekarang pandemi ya, jadi kemarin wisudanya online. Kalaupun misalkan ke Jakarta juga, kemarin ada di Jakarta? Kemarin sekarang ini dari Jakarta memang ada wisuda, tapi dibatasi dengan sesuai dengan SOP dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan itu akhirnya wisuda dari semester 2020.1 dan 2020.2 kemarin kita secara online, totalitas secara online. Totalitas ya. Kalau normalnya mungkin dilaksanakannya di kampus utama ya. Iya, di Pondok Cabe. Kalau biasanya ada di hall utama Pondok Cabe dalam wisuda setiap tahunnya, seperti itu. Boleh cerita pengalaman kuliahnya gimana? Susah-susah gampang atau gimana? Iya. Jadi sebetulnya itu kalau kita mengenyam pendidikan dimanapun juga, kita prinsipnya hampir sama itu, Mas. Jadi prinsipnya kita satu memang disiplin. Apapun pendidikan yang kita lalui, kalau kita tidak disiplin memang tidak bisa kita mendapatkan hasil maksimal. Jadi seperti itu. Di universitas terbuka itu walaupun sistem pembelajarannya secara online, tapi dari pihak-pihak di universitas terbuka seperti dosen dan profesionalisme di universitas terbuka itu memang mempunyai sistem pembelajaran sangat bagus sekali, dan hasil yang kita dapat tidak kalah dari universitas lainnya di perguruan tinggi secara reguler. Karena apa? Karena kita juga bisa melihat prestasi-prestasi dari universitas terbuka. Jadi ada juara debat tingkat nasional, kemudian ada juara karya tulis dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu diketahui, Mas Erik, dari tahun 2018-2019 yang terbaru ini 2020, universitas terbuka adalah perguruan tinggi di Indonesia yang paling banyak diterima sebagai pegawai negeri sipil. Itu bisa dicek di website. Prestasi ya. Itu prestasi karena paling banyak diterima di CPNS, di tes CPNS. Jadi seperti itu. Jadi untuk secara kepercayaan bagi para teman-teman yang ingin melanjutkan di UT, universitas terbuka memang sangat terpercaya sekali dan mempunyai kualitas yang alhamdulillah
bagus dan semoga seterusnya akan lebih baik lagi, kayak gitu. Ya, amin, insyaallah. Jadi ini adalah pengalaman real ya untuk teman-teman yang mungkin baru tahu UT itu seperti apa, dan juga yang baru tahu di luar negeri ternyata ada UT untuk di Brunei khususnya. Jadi silakan teman-teman mulai dipelajari kembali seperti apa UT dan juga cara pendaftarannya. Dan mungkin kita boleh lihat ini adalah jasnya Mas Aris, ini ada tulisannya ya. Ini adalah logo UT, ada tulisan di bawahnya Universitas Terbuka. Jadi luar biasa, ini adalah official ya. Jadi sangat sangat elegan. Jadi meskipun tidak kuliah setiap hari, ada jadwal-jadwalnya. Iya. Biasanya gimana Mas untuk jadwal kuliah? Jadi untuk jadwal kuliah dalam satu semester, kita mempunyai kuliah aktif itu dalam 2 bulan. Di mana dalam sekitar 2 bulan itu, atau kita dibagi dalam 8 minggu. Jadi dalam satu semester kita kuliah aktif 8 minggu, yaitu caranya yaitu dibagi dalam tiap minggunya dinamakan inisiasi. Jadi setiap inisiasi itu kita diberikan suatu materi diskusi. Jadi materi itu berupa pertanyaan atau materi dalam penjabaran suatu kasus oleh dosen pembimbing yang di dalam UT itu disebut tutor. Jadi yang membimbing dalam tutorial online seperti itu. Nah, kemudian di dalam diskusi itu kita akan diberikan pertanyaan dan kita menjawab, yang mana jawaban kita itu dikoreksi oleh masing-masing mahasiswa dalam satu forum mata kuliah tersebut. Oke. Jadi kita bisa mengkoreksi teman kita, jawaban kita dikoreksi teman kita juga. Akhirnya akan terjadi istilahnya debat positif di dalamnya, yang memaksa kita itu mencari referensi pengetahuan atau buku-buku, dari buku maupun dari website. Ya. Sehingga kita dipaksa untuk membaca lagi agar kita memenangkan dalam debat tersebut, seperti itu. Jadi hal itu positif ya, sangat positif sekali, karena biasanya kita dalam debat kita kalau pengen menang atau pengen dianggap menang ya kita harus mencari referensi buku untuk mendapatkan pengetahuan agar kita menguasai debat tersebut. Kemudian itu setiap minggunya kita seperti itu. Kemudian dalam 3 minggu kita akan mendapatkan tugas. Tugas itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pembuatan makalah singkat, jadi seperti itu. Nah, antara diskusi dan tugas itu kita mempunyai penilaian, di mana untuk diskusi kita dapat nilai 30%. Ya. Untuk tugas kita dapat nilai 50%, yang nanti dikumulatif semua dengan nilai ujian akhir semester dengan sistem yang dipunyai oleh UT, seperti itu. Baik, jadi untuk tadi jurusan juga banyak pilihan ya? Banyak pilihan, ini Mas Aris ada jurusan hukum, jadi pilihan lainnya ada ekonomi, ada sosial dan lain-lain, dan juga science. Jadi untuk teman-teman silakan memilih sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bidangnya begitu.